hewan ternak, hewan ternak yang disembeli, hewan ternak yang disembeli ketika hari raya Idul Adha maksimal hari Tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ada beberapa catatan berarti. Satu catatannya adalah hewan ternak yang disembelih ketika hari raya sampai hari Tasyrik. Terus catatan yang ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi beberapa catatan dari definisi daripada kurban. Apa yang disebut kurban? Kurban adalah hewan ternak yang disembeli pada hari raya sampai hari Tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jika bukan hewan ternak kok disembeli pada hari raya kurban, contoh kenapa? Basur. Basur ya. Basur. Hewan ternak kalau dalam fikih itu di sini cuma ada 4 ada 3 kategori. Satu unta, dua sapi atau kerbau. Yang terakhir kambing. 3 kategori kalau dalam fikih hewan ternak. Saya ini berarti 3. Aku punya korban. Kelinci enggak kelinci. Ayam juga sama. Cuman ada satu pendapat minoritas yang menyatakan bahwa fungsi berkorban adalah mendekatkan diri. Batas minimalnya apa? Batas minimalnya itu yang penting mengalirkan jarak hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang tidak mau beli kambing, ayam gak masalah, kelinci gak masalah, yang penting ada jarak. Tapi itu pendapat minoritas, bukan pendapat mayoritas. Pendapat mayoritasnya ini. Nah, ketika hewan ternak ini disembeli, akan tetapi waktunya tidak ketika hari raya atau di lain hari Tasyrik maupun hari raya, bisa disebut kurban atau tidak? Tidak. Atau hewan ternak, unta, sapi, kerbau, kambing disembeli waktunya ketika hari raya Tasyrik, tapi tidak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, jegal-jegal sapi atau kerbau sapi yang di pasar, nyembeli. Itu tujuannya kan bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi untuk bisnis tujuannya. Ya tidak bisa disebut kurban. Sugi banget. Karena tujuannya ada profitnya. Profit. Dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa disebut kurban. Ini 3 catatan dari definisi kurban. Nah, dari definisi ini saya ingin waktunya tadi sudah ya. Jika kita mengacu kepada sejarah, waktunya tadi sudah. Oh, ini waktu kurban. Waktu kurban itu dimulai setelah melaksanakan sholat hari raya selesai. Sampai kapan? Sampai hari Tasyrik berakhir. Ya, tahun kemarin kalau ada yang masih ingat, ada surat edaran dari Kementerian Agama bahwa pelaksanaan kurban jangan dilaksanakan ketika hari raya Idul Adha dalam rangka mengurangi berkerumunan, kan seperti itu. Akhirnya solusinya apa? Di hari Tasyrik saja. Nah itu boleh, karena waktunya mutasah itu berarti diperluas, tidak hanya waktu itu saja, tapi sampai hari Tasyrik. Takbiran kan sampai hari Tasyrik kan? Minggu. Ya, enggak seminggu kan? Seminggunya atau apa takbirannya, jangan pakai ini. Hanya ketika apa selesai sholat saja.
aja, nggak boleh pakai ini. Karena ada dua kategori takbir, satu namanya takbir ruqayyah, satu namanya takbir mursal. Takbir mursal itu dimanapun tempat, di pasar, di jalan, itu takbiran pakai ini. Semua anak kecil, orang tua bertakbir, itu namanya takbir mursal. Pas hari rayanya, malam hari rayanya sampai pagi. Nah, kalau khusus pas ketika hari raya Idul Adha yang setelah sholat dilaksanakan, jilai itu tidak boleh, itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu namanya terikat. Hanya terikat ketika selesai melaksanakan sholat saja. Waktunya tadi sudah, waktu korbannya. Meskipun pelaksanaannya ini diperluas, akan tetapi ketika dilaksanakan di malam hari, ini hukumnya makruh. Main orang panas, orang subuh, terbani mengi, ya boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu berarti menjadi jalan saja mendapatkan bahaya. Terus definisi sudah, waktu korban sudah. Terus sunah-sunah prakurban apa saja? Ya, sebelum berkorban, sebelum berkorban ada beberapa hal yang dianggap baik untuk dilaksanakan oleh orang yang berkorban. Apa saja? Apa saja? Satu, sebelum berkorban baiknya tidak memotong kuku, rambut atau semacamnya. Semuanya rambut. Ya, semuanya rambut. Tak kumis, jenggot, kuku, rambut kepala, rambut kepala bawah, dan kalau bisa di folding, ya, di undur, di apa ya namanya, di pending dulu, tunggu sampai kerjanya selesai. Bahkan dijelaskan kadang-kadang kita mengalami kulit kering sehingga kulit ini mengelupas dengan sendirinya. Bahkan kulit semacam ini pun kalau bisa dipending, jangan dikelupas. Ya nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu, cuman ada perintah memang semacam itu, sunahnya dibiarkan dulu dipending, nanti kalau sudah korban baru. Fungsinya apa saya belum dapat jawaban, cuma ada tentang kesunahan seperti itu. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum korban ada baiknya sunahnya itu dipersaksikan kepada orang-orang. Kalau sebelum korban itu kan biasanya diumumkan. Sapi nomor satu dengan nama sapi misal Salman merupakan hewan korban dari bapak ini. Nah, seperti itu dipersaksikan. Kan biasanya seperti itu, Bang. Nah, biasanya kan seperti itu. Itu bagus. Memang sunahnya seperti itu. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya juga tidak dipersaksikan, itu maksudnya ya memang disaksikan oleh banyak orang bahwa sapi tersebut milik ibu ini dikorbankan atas nama ibu itu sendiri untuk orang-orang muslim. Jadi memang seperti itu. Nah, apa tidak menyebutkan riyah? Ya kalau itulah konteksnya individu orang yang berkorban. Tapi memang kalau dari fikih sunahnya seperti itu, agar tidak ada apa ya istilahnya, penasaran, ya tidak ada bahasanya mundar-mandir di belakang. Tuh sunahan prakorban. Kemudian hewan yang dikorbankan lagi ada tiga jenis, satu unta, dua sapi atau kerbau. Di beberapa kota itu ada yang masih menganggap sakral hewan sapi. Bali, terus mana lagi? Sampai saat ini tidak boleh korban pakai sapi. Ya, terus ada sapi di sana, adanya kerbau. Cuman kalau nyari soto terus dagingnya daging sapi, enggak ada. Di Kudus kerbau ya, di Kudus satenya sate kerbau, terus sotonya soto kerbau, enggak ada soto sapi. Karena apa? Budaya memang, makanya
sampai saat ini pun masih berlaku. Sehingga karena kalau korban pakainya terbang. Tapi ada sapi vaksin apa? Ada. Iya ada. Memang pindahan. Sapi tidak apa. Kalau sapi nang pasar enak. Terus yang terakhir kami, ini menurut fikih dari tiga kategori hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan kurban ini ada beberapa kualifikasi dalam rangka menilai hewan yang terbaik untuk kurban. Ada orang yang lebih suka berkurban menggunakan kambing. Coba ada orang yang lebih suka berkorban dengan kambing daripada dengan sapi. Ada orang yang lebih suka korban dengan sapi daripada dengan kambing. Bahkan biasanya kalau di desa-desa ini korbannya pakai korban arisan. Satu sapi digunakan oleh 7 orang nipil, tiap bulan, sekian selama 1 tahun terkumpul 3 juta karena kalau sekarang ya gak boleh 21 juta ya tapi sekarang berapa pak sekarang? 21 21 berarti per orang kalau 7 itu berarti 3 juta sedekah 3 juta secara langsung jadi kan punya uang 3 juta langsung Tuntunan tapi jika uang 3 juta ini diangsur tiap bulan selama 1 tahun akhirnya kumpul diwujudkan menggunakan sapi meskipun borongan 7 orang ini terasa ringan. Ada praktek korban yang memang kolektif satu sapi borongan 7. Nah, di antara dua praktek semacam ini, kira-kira yang terbaik yang mana? Akan saya jawab, sama-sama baik. Cuman, menurut satu keterangan, ada yang mengatakan lebih utama kambing dibandingkan sapi yang sifatnya burung-burung. Sudut pandangnya berbeda. Kacamata yang digunakan untuk melihat antara mana yang terbaik antara sapi dan kambing ini berbeda. Kenapa kambing lebih baik dibandingkan sapi yang borongan? Ya, perbandingannya sapi borongan loh ya, bukan sapi tapi satu orang bukan. Kalau sapinya satu orang ya itu lebih baik sapi. Urutannya seperti ini. Satu orang hewan unta lebih baik dibandingkan satu orang menggunakan korban menggunakan satu ekor sapi. Satu ekor sapi untuk satu orang lebih baik dibandingkan satu ekor kambing untuk satu orang. Satu kambing, satu keterangan, satu kambing dianggap lebih baik dibandingkan sapi atau unta tapi kolektif golongan. Dengan sudut pandang apa? Dengan sudut pandang darah yang mengalir dari satu kambing ini lebih banyak dibandingkan dari satu sapi tapi dibagi 7. Kita bisa perbandingkan seperti inilah. Kalau satu sapi atau sapi borongan itu berarti yang korban berapa orang? 7. Nah, maka kita bandingkan satu sapi kita bandingkan dengan 7 kambing. Kalau kambing kan satu orang satu tidak boleh borongan. Kira-kira satu sapi borongan untuk 7 orang dengan 7 orang yang menggunakan kambing darahnya yang mengalir banyak yang mana? 7 kambing. 7 kambing. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi penilaian lebih baik kambingnya karena darah yang dialirkan ketika korban lebih banyak. 7 kambing juga. Karena ada penjelasan seperti ini pak. Ada penjelasan hadis yang menyebutkan bahwa darah yang mengalir
rakaati yaumal qiyamah di jilbab wa adzab ya wa in adama la yaqumu min Allah bi makan yaqba ayyaku ahlal ardi. Sebelum darah tersebut menetes ke bumi ya kan, itu nanti dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya darah menetes itu dosa-dosa harus diampuni. Semakin banyak darah yang menetes itu akan menjadi saksi bahwa dosa-dosa kita ini terhapus. Makanya penilaian darah yang banyak dikeluarkan mana ini salah satunya menjadi perspektif di dalam menentukan mana yang lebih utama. Itu alasannya. Alasan yang pertama. Yang kedua, ini jika dengan punya cita rasa dalam menilai sebuah makanan gitu. Daging kambing, dan daging sapi itu enak daging kambing. Ini perengus sih kok katanya kambing. Enaknya gurihnya gurih daging kambing. Ini yang menilai makan saya loh. Menilai kejantanan ya pak. Ini kejantanan ya pak. Jadi tinjauan fikih, kenapa kok di sini berkorban menggunakan satu kambing dianggap lebih utama dibandingkan satu sapi tanpa golongan? Karena pertimbangannya dua, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih enak, berarti lebih mementingkan kualitas, ya, lebih mementingkan kualitas. Sementara kalau orang yang lebih memilih aku mending sapi baik. Karena berkorban menggunakan sapi, dagingnya lebih banyak. Maka acuannya kenapa di sini lebih utama? Acuannya penilaiannya karena ini melihat terhadap kuantitas dagingnya lebih banyak. Pernah cinta menunggu, ada yang pernah jadi penilai korban? Kira-kira satu kambing itu ketika dicantel jadi berapa kilo? Kambingnya 9-10. Kambing itu pak? Kambing 9-10 ya? Sudah segitnya. Kalau sapi pak? Sapi itu bisa lebih dari 100. Minimal berapa? Itu kalau dibagi sama 7 orang ya lebih dari total saja. Total saja. Seratus. Ada lebih. Memang acuannya kalau yang ikut rombongan sapi memang acuannya memang lebih banyak daripada kambing. Iya. Acuan fikih pun juga seperti itu. Jadi terkait masalah kacamata mana yang lebih baik, ini memang versinya cara sudut apa cara pola pandangnya ini berbeda. Kalau yang menggunakan sapi burungan lebih banyak kuantitasnya, kalau yang kambing lebih enak jendela yang dikeluarkan lebih banyak. Nah, sebenarnya mau tanya, oke, kurban sendiri itu kan ada yang menggunakan sapi betina. Jenis, oh iya, itu apa boleh atau tidak? Soalnya ada yang menggunakan sapi betina. Oh gitu. Dari sudut dari kacamata Islam apa dari kacamata negara pak? Ya dari kacamata otomatis Islam lah ya, iya. Sebagai standar. Iya. Kalau dari kacamata fikih Islam itu sah-sah saja pak. Sah-sah saja. Ya. Cuman kalau dari regulasi itu kalau korban diupayakan make sapi jantan. Karena jika banyak masyarakat yang menggunakan sapi betina untuk berkorban atau turut nanti akan mengurangi populasi. Populasinya nanti akan soalnya kan di tempat saya memang ada sapi golongan agak perlu menjadi lah ya. Itu
paling sering itu kalau korban ketiga. Lebih murah sih Pak. Lebih murah. Iya betul, makanya kalau lebih murah. Pak, kalau misalnya kita korban, kan dengar-dengar kan yang korban itu nggak boleh makan dagingnya ya Pak? Boleh. Itu boleh itu sebetulnya. Kan ada yang dengar-dengar kan kita yang korban nggak boleh makan, kan kayak gitu, ada yang kayak gitu. Pangannya kaviar. Bokor, gelap, dan semua. Nyong takun maringan. Pangan kaviar. Kok pangannya kaviar? Pangannya segeluntung. Kok kaviar ya? Kok mangane sing gluntung ngono yo ronde. Kalau yang fokus siji boleh. Orang yang berkorban itu boleh memakan daging korbannya dengan catatan tidak melebihi sepertiga dari daging keluarga itu. Kalau masih kurang dari sepertiga korban tidak masalah. Tapi kalau lebih, nah itu yang jadi problem. Fikih hanya membatasi tidak lebih dari sepertiga. Kalau kurang, tidak masalah. Bahkan sunahnya, orang yang berkurban, sunahnya itu tetap mencicipi, minum-minum, ikut makan. Nah, yang paling baik, orang yang berkurban ini mendapatkan jatah hati dari hewan korban tersebut. Jeruan. Iya, maksimal seperti itu. Ngomongan kalau lebih itu ya, masalahnya pernah ada kayak gitu kasus gitu ya. Jadi motong barang-barang itu di masjid komplek tempat saya. Itu ada orang yang minta emang benar-benar sepertiga itu, tapi yang korban. Iya. Tapi dari pihak itu ya pada ngomongnya, yang mana potong dewek. Grundel. Iya, kerjaku itu pernah ada. Itu gimana itu? Kalau secara fikih sah saja. Contoh, yo oli kenapa apa? Paling digrundel li. Umpama ditolak sama panitia. Ya sama panitia. Penolakan panitia itu ya sah-sah saja dalam proses saja. Karena memang umumnya orang yang berkorban itu kan enggak netel sendiri. Mana kalau jebek ya ikhlas aja kan korban. Ya terus sebenarnya gini, dari panitia itu kenapa kok ada penolakan semacam itu, karena esensi atau nilai ibadah dari kurban itu sebenarnya tujuannya untuk berbagi agar orang fakir miskin itu merasakan enaknya makan daging seperti apa. Nah, kalau ada orang yang berkorban kemudian minta jatahnya itu harus perfect, sepertiga harus menjadi miliknya, maka esensi daripada ibadah kurban orang tersebut ini dipertanyakan. Terus kok korban jadi apa? Iya. Lek memang jaruknya kayak kue seperti itu. Cuman kan mengutarakan bahasa seperti itu kan nggak mungkin secara langsung. Ya, tetap diberikan. Karena apa? Batas maksimal fikih pun juga memperbolehkan karena batas maksimalnya seperti itu. Biasanya kalau di sistem pemerintahnya orang yang seperti gak biasa seperti itu sudah otomatis tahu lah seperti itu, nanti kalau rombongannya otomatis kayak itu ya. Kalau di tempat saya di Pasir Wetan itu malah apa ya, enggak seperti itu lah, enggak seperti itu, cuman memang mendapatkan porsi sedikit lebih banyak dibandingkan masyarakat umum, cuma nggak sampai seperti itu. Yang penting apa, ngitungnya itu dari jumlah global masyarakat warga, jumlah dagingnya berapa, daging dulu kan biasanya ditimbang bersih ya, daging bersihnya berapa, nanti ada tulang-tulangnya itu nanti dihitung sendiri. Nah, daging bersihnya ini di jumlah total berapa kintal ketemunya, kemudian nanti dibagi kata sejumlah kata. Nah, untuk yang korban-korban ini biasanya dikasih jatah lebih, yang penting tidak lebih dari seperti itu. Biasanya gitu kalau di rumah saya, karena sistemnya beda-beda di tempat yang lain juga beda. Dan pertanyaan lagi Pak, boleh-boleh saja. Kok gak sih korban orang limangan korban?
Kalau lima, kalau setengah. Pokoknya yang tinggi, gue loh. Di masyarakat kadang ada problem seperti ini, Pak. Saya berkorban atas nama kakak orang tua, entah itu ayah atau ibu saya yang sudah meninggal. Kadang kan ada seperti itu. Itu setahu saya sejauh ini praktek korban semacam itu sebenarnya tidak sah. Tidak sah. Jadi korban itu ya untuk yang berkorban, untuk yang masih lain kalau haji ya. Lain halnya kalau sebelum meninggal orang tersebut wasiat. Nanti setelah saya meninggal tolong saya di kalau bukan orangnya yang berbuat baik, kalau haji itu haji kan ada gagal haji. Kalau semua orangnya sudah meninggal, sudah bisa itu kan? Bisa. Kalau haji bisa, konteks haji bisa. Tapi kalau korban di sini sejauh sepengetahuan saya belum mendapatkan keterangan yang diperbolehkan. Oh, berarti nggak bisa ya apa namanya? Bisa, cuma ada solusi. Ahli warisi. Ada solusi. Kalau memang ingin agar orang tuanya mendapatkan pahala, solusinya transfer pahala itu berarti seperti ini. Misal saya berkorban, kok ingin agar orang tua saya mendapatkan pahala korban, maka setelah korban itu selesai, berdoa Allah, saya niatkan semoga korban saya jenengan terima. Pahala dari korban yang telah saya laksanakan jenengan aturkan, jatuhkan kepada almarhum ayah ibu saya, itu bisa. Solusinya soalnya. Tapi kalau atas namanya secara langsung sepanjang pengetahuan saya belum menemukan keterangan yang menganggap itu. Ada lihat apa? Iya, transfer urusan kan bisa kan? Ya. Apalagi transfer. Sangat sangat. Nak biaya apa? Sudah bang orang DPR. Kemudian, nah ini dari hewan yang digunakan untuk korban itu kan ada sapi yang sapi jenis limosin, ada yang sapi Jawa, ada yang sapi Brahman. Itu diantara jika kita mengacu kepada warna, justru malah hewan yang terbaik digunakan untuk korban itu malah hewan yang warnanya putih. Sapi putih. Iya, malah lebih baik. Amin haiful alwan fal baydu afdal. Ya, bismillah. Irwan Hakim sopan ya. Irwan Hakim beli gitu. Kerendong. Ada sapi pernah lihat kuning? Ada. Sapi apa kambing, Pak? Semiran kuning. Sapi bule. Ada ya. Godong. Macan jadi kuning-kuningan kayak itu besar banget ya bang, besar banget hitam bukan perahuun itu berarti hitam sapi perahu nih pak, sapi perahu jika kambing ini yang utama adalah kambing etawa domba. Dibandingkan wedhus kacang atau kambing Jawa. Gembel boleh Pak, gembel. Harga unta sih berapa Pak? Harga unta. Harganya ini. Sapi kan dibagi 7 ya. Iya, maksimal 7. Nah, kalau onta itu kan secara kayaknya lebih besar daripada sapi ya. Itu maksimal dibagi berapa? Sama 7.
kon gede ini pada boy, aku tuh jelas. Kon pada kantor, aku kurang. Kon ngomong kurangnya orang berharga, pak kelar boy, aku jelas. Aduh, terkait kurban ini, kalau memang yang berkurban laki-laki, sebaiknya dilaksanakan sendiri. Menyembelih cewek, catatannya kalau memang bisa menyembelih. Kalau laki-laki, tapi jika perempuan atau bagi laki-laki yang memang tidak bisa menyembelih, maka prakteknya diwakilkan kepada orang yang bisa menyembelih. Pak Kiai, Pak Kiai, atau Pak Kiai biasanya. Nah, ini ketika proses menyembelihan. Ini disunahkan yang pertama adalah membaca takbir. Membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir lagi sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus membaca selawat. Setelah membaca selawat membaca doa. Allahumma hadihi minta wa ilaika ya Allah, hewan ternak ini merupakan pemberianmu dan akan aku berikan kepadamu. Fataqabbal minni, terimalah korbanku. Itu doa. Teknisnya yang menyembeli ini sunnahnya menghadap kiblat. Kiblat kalau di Indonesia berarti di arah kiblat. Sekarang agak sedikit geser mereng ke pojokan mereng. Terus kalau hewannya ini yang dihadap secara teknis yang dihadapkan ke barat itu tempat disembelihnya leher hewan tersebut, berarti lehernya yang dihadapkan ke kiblat. Oh, lehernya. Lehernya. Jadi tempat penyembelihan. Berarti kan posisinya kan berarti seperti ini kan, kepalanya di sebelah sini, kakinya, lehernya dihadapkan ke barat. Sambil ditutupi pakai daun apa daun pisang. Itu sunah-sunahnya. Sunah ya, tidak harus. Jadi kalau ada orang belum nyembelih kok orang diwajak nih basmalah, orang diwajak nih selawat, orang sah. Boleh korban rasa boleh nyembelih enggak? Itu hukumnya sunah. Cuman pada praktiknya memang biasanya memang beda. Hewan yang disembelih dengan praktek baca basmalah, baca selawat, dengan yang tidak itu biasanya memang beda rasa. Keberkahan kalau basmalah itu nanti kalau orang yang beda kualitasnya itu. Terus apa gamannya ini memang harus yang tajam. Kemudian cara meletakkannya, orang yang beli itu kan yang penting otot pernapasan, otot tempat jalannya makanan sampai ke lambung ini terputus, itu batas minimalnya. Kalau itu sudah terputus berarti ya sudah sah. Kalau misalnya sampai putus kepalanya gimana Pak? Tidak apa-apa, tetap sah. Fashion insyaallah. Enggak apa-apa tetap sah tapi makro. Oh, saking gue adalah kalau apa penyembelihannya langsung pakai mesin Pak, langsung kontrol seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi ya enggak ya itu makro. Ya. Tetap baiknya memakai proses penyembelihan manual dengan catatan mari atau tempat jalur makanan maupun pernapasan ini dengan memakai gaman yang tajam. Terus dalam prakteknya ini jangan sampai mengangkat gamannya sebelum benar-benar otot tersebut putus. Jadi gesek-gesek seperti gaman itu jangan sampai diangkat tapi harus nempel. Boleh muter-muter itu tetap nempel posisinya, jangan diangkat terus di sakit ya, Bang. Langsung tetap nempel. Ayo nempel sekarang. Boleh untung aja kan. Nah, iya. Nah, ini kasihan seperti itu.
lebih kuat. Jadi teksnya tetap nempel di lutut seperti itu karena ini kalau nanti kalau sudah yakin terus lututnya pasti akan terus yang terjadi di apa di masyarakat praktek kurban itu sudah pas kurban kurban tali apa kaki-kakinya ditali dengan kencang terus kemudian direnggangkan itu sudah pas sunahnya memang seperti itu ditidurkan dalam posisi miring miring posisinya menggunakan posisi sebelah kiri sebelah kiri berarti kepalanya cuma berada Barat, selatan. Makanya di sebelah selatan berarti pakai saya tadi beliau. Ijauha ala syikhal aisar, syakhi dua ini dan salah kiri di jilid lima. Selain kaki kanan yang buntet, jadi kan nama dia biasanya boleh tali, semuanya kaki di tali apa enggak? Semua, nah, semua. Di tali semua. Nah ini yang baik. Yang baik selain kaki sebelah kanan ini nggak perlu diikat. Biasanya jadi lupa kalau nggak pak. Kalau satu ya, langsung paralel itu ya pak. Iya. Lumah-lumah nih pak. Ini mau kenendang. Maksudnya posisinya tidur di tidurkan ini berarti kepalanya di sebelah selatan. Terus semua kakinya itu diikat. Kaki tiga itu diikat selain kaki sebelah kanan. Hanya satu yang disisakan, kaki sebelah kanan. Yang depan berarti. Depan. Kalau yang belakang ya tidak berdiket. Sunahnya. Tapi kalau memang diikat semua ya apa-apa. Kadang-kadang diikat semua saja masih kewalahan. Iya. Ini baca masih ya di depan. Tapi bagi orang yang kurban itu tidak boleh menjual daging kurbannya. Nah, salah satu praktek jual beli yang kadang-kadang tidak kita rasakan itu seperti ini. Panitia yang nedal nanti akan mendapatkan daging kurban sebagai upah tetelnya. Iya. Transaksi semacam ini keliru. Karena apa? Daging korban itu tidak boleh dijual. Kalau prakteknya seperti tadi, yang batel nanti mendapatkan apa? Mendapatkan daging. Ongkos ganti jasa tetelnya adalah dagingnya. Itu sama halnya jual beli jasa. Akan tetapi tidak menggunakan uang, menggunakan daging. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya terus teknisnya seperti apa Pak? Teknisnya orang yang ini nanti mendapatkan daging kurban atas nama fakir miskin. Itu atas nama masyarakat umum. Tapi bukan dijadikan sebagai atas nama apa tadi jasa tetel. Kalau jasa tetelnya nanti malah salah. Keliru, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu dan. Itu kok semisal dengan jadi panitia Oke, Pak Menteri sudah selesai. Oh, nah. 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 Oh, nah